ini ya apa akses ya kan akses terkait dengan pandemi COVID yang selama ini sahabat saya Pak Jasun ini yang telah dimaksud hari dan dengan bertambahnya usia bukan makin tua makin muda Pak Ujo dan teman-teman semuanya agar terdorong sedemikian sampai saja jadi pernah ya prinsipnya bahwa RSUD 25 sudah lengkap kami sangat terlekan terkait dengan kerjasama ataupun bentuk pelayanan apalagi masih tetap ingin setelah menjadi proposal kita dan juga ini bersambut dengan sebenarnya programnya Pak Ganjar menjadi hal yang memang nanti dalam diskusinya kami tidak benar-benar tahu lah apa yang kamu mau dari kemudian apa yang diinginkan dari teman-teman Selacap terkait dengan pelayanan kita tetapi secara umum Mas Jasun saya panggil Mas ya karena berpengalaman yang fokus Mas Jasun prinsipnya ini omongan yang sangat luar biasa ya cuman memang Mas Jasun kan sedang melaksanakan sedang berpengalaman sudah berproses dengan Sinergis yang kedepannya akan terjadi adanya PPRS. Nah, ini kan terkait dengan hubungan sana ya untuk teman-teman DPD itu pun sudah tidak ada masalah karena kita punya panggung jadi pembagiannya bisa 13 kali kalau kita tetapi dengan jumlah obat untuk pasien segala macam ya itu nanti diperhitungkan kita ada variasi dari kapasi, ada dari IT nah, supaya nanti diskusinya bukan hanya oke, tetapi sudah tegak secara teknis jadi dia secara pelayanan berjalan tetapi secara administrasi pun tidak menjadi masalah kemudian dari berkali jangan sampai yang menurut kita memberikan pelayanan terbaik tapi pada akhirnya menjadi kumuran buat kami artinya kami mengalami kesulitan dalam hal pending dalam hal dispute nah, yang nanti akan menjadi salah satu pembahasan di sini nanti ada teman-teman yang bisa menjelaskan terkait dengan hasil tersebut. Begitu untuk selanjutnya langsung dibuka ya. Kami persilakan teman dari Selacap untuk menyampaikan apa yang kami mau, ya, apa yang diinginkan oleh kami, apa yang dapat kami berikan kemampuan kami terhadap kegiatan ini atau audiens ini. Mohon itu sampai saja kami persilakan waktunya. Kalau kapasitas atau kuota yang diberi pelayanan di Matani itu
berkumpul dan jumlahnya 80 orang. Dan juga yang dicerbagi 50 orang penerima manfaat. Kalau kami dari sosial mempunyai penerima manfaat namanya. Kalau untuk kami mohon maaf, ini sebenarnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan medis atau pelayanan kesehatan yang selama ini sudah membuat MOU dengan RSUD Banyumas. Ini juga masih kurang lebih itu Pak. Kalau gak kira 2 tahun lagi emang nanti MOU-nya yang sudah dibuat kami yang patahi. Untuk yang terlebih mohon maaf, nanti juga kami mohon untuk pembuatan MOU ini juga untuk kebutuhan akreditasi juga di Bapak Ibu untuk terlebih untuk kegiatan yang mengenai pelayanan kesehatan hubungan dengan yang terkait dengan pelayanan kesehatan dari Matani itu alhamdulillah terima kasih atas kerjasamanya untuk pelayanan kesehatan sudah full di RSJ Poli RSJ yang ini yang jiwa Banyumas. Yang kami harapkan dari yang kami sampaikan surat permohonan ke RSUD Banyumas bahwa kami permohonan untuk audiensi pelayanan kesehatan untuk visit ke panti kami yaitu di Matani, yang satu di Matani yang satu di Jerbagi ini. Dan walaupun kami terima kasih sudah dipermudah untuk pelayanan pengobatannya yang pertama bisa untuk penerima manfaat pelayanan kesehatan datang pertama dan juga rujukan untuk penginapan atau nginap apabila dibutuhkan kami juga ada di sini. Terima kasih dari Pak untuk pelayanan pengobatan di sana sudah berjalan dengan lancar. Untuk yang dijual lagi karena penerimaan rawat tentu sekarang ini tujukan dari Matani kebanyakan dari Matani, jadi kami masih memberikan pelayanan atau pengobatannya di masih di RSUD Banyumas ini. Kenapa kami menjadi kerjasama dari Dinas Kesehatan maupun RSUD Banyumas ini terkait dengan lokasi Matani ini juga di sini. Insya Allah kalau yang jalur lagi kami juga mau nanti untuk pelayanan kesehatan bisa nanti di RSUD Banyumas ini. Terkait dengan permasalahan di untuk tahap atau teknis pelayanan pelayanan kesehatan, insya Allah kalau ini sudah tidak ada kendala, terutama karena kalau dibawa ke rumah sakit ini lama sekali untuk perjalanannya, juga SDM-nya kami terbatas, hanya AS-nya 5 orang dan tenaga kontrol hanya 6 orang. Jadi kalau memberi pelayanan sejumlah 80 dan 50 orang itu memang terbatas sekali. Jadi kami berharap nanti mohon kepada dari Dinas Kesehatan maupun dari RSUD kepada Juniti karena kami ada permasalahan seperti itu tadi, di antara lain seperti itu adanya SDM terbatas dan juga untuk mempermudah kami memberikan pelayanan medis untuk penerima manfaat BPJS. Dan kami mohon untuk dari dokter atau medis bisa lalu kepandu Bapak. Terima kasih untuk selanjutnya. Saya kira nanti kalau ada tambahan kami persilakan dari edukasi, bimbingan dan rehabsor untuk menambahkan hal ini. Insya Allah karena rasanya kebetulan pengampunnya itu ada 4 panti, jadi semuanya yang 3 itu ada ODGJ-nya semuanya, tapi ini yang satu lokasinya di Banjarnegara. Jadi kami untuk audiensi pelayanan medis atau rujukan ini yang bisa visit ke
ke parti itu terutama yang di Mapani dan di Cilegon. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, jangan tangkap bahwa dari pihak pengelola di sana bahwa SDM dia disebutkan dengan mempertimbangkan juga kondisi fisik pasien. Bagaimana kalau kita melakukan hubungan langsung fisik ke sana? Itu kan terus kita. Ini Ibu bisa menambah dulu sebelum nanti teman-teman di sini. Dan itu ada tambahan besar. Dari kami yang dimasukkan itu para pasien tadi bahwa kami menangani di 50 pasien atau penerima manfaat di kita kami dan 80 orang di Kroya. Kesulitan kami, harapan kami juga kalau misalnya bisa mengharapkan bahwa bukan kami yang membawa pasien atau PR yang ke rumah sakit, tapi jika diperbolehkan dari pihak rumah sakit ada visit kunjungan dokter tiap bulan mungkin atau berapa nanti, sehingga selama ini memang kami diberi kemudahan tidak perlu dibawa PR-nya atau pasiennya, jadi kami hanya yang menceritakan kondisi perkembangan, karena kalau dibawa 80 orang katakanlah. Saya pernah membawa di awal-awal saya dulu yang korupsi membawa banyak juga pasien, kemudian diberikan kemudahan, kemudian namun juga ada kelemahan juga loh, kita mungkin Pak Dokter tidak bisa melihat bagaimana sih perkembangan kejiwaan mereka. Nah, harapan kami ada kesediaan dari pihak rumah sakit Pak Dokter yang datang sana melihat langsung perkembangan, kemudian juga tentang pengobatan pemberian dengannya, sehingga kami pun riskan kalau selama ini membawa obat yang saya dengar banyak kasus juga kami harus membawa paling tidak 1 bulan 4 kali itu memang 30 orang dengan obat 30 obat tapi sekarang ada jaga gitu kayak keamanannya kami bawa itu, sehingga keinginan kami begitu. Seandainya bisa, mungkin juga dibanding kami ya, juga ada yang dari sana yang Semarang, itu jadi dokternya yang tahu begitu. Nah intinya begitu gitu Bapak, jadi intinya dokternya yang tahu ke kami untuk memberikan pelayanan seperti itu. Terima kasih. Ya, sambil menunggu sama ya, prosesnya sama dalam kondisi yang memang akan menjadi pelayanan yang dikatakan kami waktu yang kerjanya harus melihat pasiennya akan dilakukannya. Usahanya karena yang bersangkutan ini yang layak tanpa dokternya kan terus jalan kan berterima kasih. Walaupun kami sudah menyampaikan kesehatan dan BPD siap. Nah, dalam cara yang benar biar dibilangnya tidak terima nanti menyampaikan disambung oleh Mas Rehan dari kepala dulu. Jadi nanti dari sisi pelayanan dari sisi BPD pemberi pelayanan dan sisi perawatan. Oke, kalau kita bisa selesaikan. Moga dokter Ima terpersilakan untuk memberikan kepada kakaknya. Silakan. Sehingga juga dari segi dokternya, dari segi hal-hal lainnya itu bisa kita gunakan baik-baik yang sesuai dengan kemampuan kita. Kan dokter itu kan sakit. Iya. Dengan mengecualikan dokter Ririn dalam kondisi kesehatan itu sudah dibutuhkan. Apakah dengan 3 dokter memungkinkan kalau dokter Ririn menyampaikan secara berdiri berarti kalau berdiri berarti oh ini
berapa kali karena bisa disebut nanti bergantian dengan tugas lainnya dari RSUD itu bisa kan juga dari RSUD silakan berapa kali itu bisa bergantian juga yang pelayan kita, kita kan nggak bisa tentukan, tapi minimal